Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pernikahan Reino Barak dan Syahrini kembali diguncang isu tak sedap. Rumah tangga keduanya kembali diisukan retak karena Syahrini hingga saat ini tak kunjung hamil. Sahabat Syahrini, Renaldi Yunardi menyampaikan fakta soal isu tersebut. Ia mengatakan saat ini Syahrini dan Reino Barak saat ini sedang bahagia menikmati kehidupan mereka. Renaldi menyebut bahwa Syahrini dan Reino Barak sedang bahagia menikmati kebersamaan mereka sebagai suami istri. Ia mengatakan sebagai teman mereka memang jarang bertemu lantaran kesibukan masing-masing. Tetapi sebagai teman ia selalu ikut bahagia melihat kebahagiaan Syahrini dan suaminya Reino Barak. Ya kan kalau kita sebagai teman jarang ketemu wajar saja. Toh dia punya urusan dengan keluarga ya enggak sih? Ya kita turut bahagia aja dan doakan yang terbaik. Ungkap Renaldi dilansir dari video yang diunggah tersebut. Renaldi menyebut saat ini yang ia ketahui sahabatnya Syahrini sedang hidup bahagia bersama suaminya Reino Barak. Terkait dengan isu keretakan rumah tangganya tersebut ia mengaku tak memberikan komentar apapun. Aduh kalau itu aku tidak bisa bicara apa-apa, itu masalah keluarga, biarkan nanti keluarga yang bicara, pungkas Renaldi. Syahrini dijamin puyeng beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan, tarif fantastis dan bisa beramai-ramai. Isu seputar kehidupan Syahrini seakan tidak ada habisnya. Istri Reino Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu. Isu bermunculan dan menerpa kehidupan Syahrini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reino Barak hingga isu main dukun. Belum selesai isu tersebut, kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Syahrini, yaitu istri Reino Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan. Kabar tersebut mencuat dalam salah satu unggahan akun Instagram @kongli_wilnevede yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial. Tidak dijelaskan chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram @kongli_wilnevede dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau privat itu 250 juta all in, tulis akun tersebut seperti dikutip hops.id. Tidak hanya itu, akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan, yaitu dikatakan Syahrini juga melayani hubungan seks dengan banyak pria sekaligus. Beramai-ramai artinya siapa peserta yang mau bisa pakai, ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab disapa Inces itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reino Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video Syahrini yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengungkapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reino Barak yang kini menjadi suami Inces. Kalau video Bo memang real dia, kayaknya aku tahu siapa pasangannya, sambungnya. Unggahan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh, EQ baca sambil bayangin macam kayak di film ya Cong. Apakah gambang, tulis salah satu netizen. Kirain private show ia nyanyi tidak di acara ultah, ternyata nyanyinya lanjut tatitut-tatitut, sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya, tidak diragukan lagi 100%, celetuk akun lainnya. Yeah.
Sosok ini bongkar hubungan spesial antara Sarini dan Raffi Ahmad, rupanya sering main di apartemen. Sarini merupakan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia, wajahnya yang cantik dan suaranya yang bagus mampu membuat namanya melambung tinggi. Tidak hanya jago dalam bernyanyi, Sarini juga mahir dalam berakting. Terbukti dengan beberapa film yang diperankan, berhasil mengumpulkan banyak penonton. Wanita yang kerap disapa sebagai Princess Sarini ini memiliki segudang kontroversi, mulai dari cara berbicaranya yang suka dibuat-buat jargon hingga lifestyle-nya yang wah. Sarini dikenal sebagai artis yang suka mengoleksi barang-barang mewah, terutama tas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Masalah asmaranya juga sangat menarik untuk dibahas. Pernah berduet dengan Anang Hermansyah, rupanya mereka juga pernah menjalin hubungan asmara. Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama setelah mereka memutuskan untuk berpisah dan Sarini bersolo karir. Yang paling heboh saat ini adalah ketika Sarini menjalin hubungan asmara dengan pria asal Malaysia yang kerap dipanggil Bubu. Hubungan mereka cukup lama, selama lebih dari 7 tahun. Bahkan mereka dikabarkan sudah siap ke jenjang lebih serius, sayangnya lagi-lagi hubungan mereka kandas. Ketika Sarini diundang dalam acara Yo Kita Smile beberapa tahun lalu, terkuak bahwa ternyata ia memiliki hubungan khusus dengan Raffi Ahmad. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh sahabat Raffi Ahmad yaitu almarhum Olga Saputra. Tapi kenapa kamu datang ke apartemen Sarini? Tanya Olga Saputra dikutip Hops.id dari akun TikTok Yoga Saputra. Bukannya gitu, apartemennya Sarini tuh sama Irwansyah sebelahan, jawab Raffi Ahmad membela diri. Itu alasan kamu, kata Olga lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Raffi Ahmad memang dikenal sebagai playboy karena selalu gonta-ganti pacar. Hubungan asmara Sarini dengan Raffi Ahmad memang tidak terbukti hingga sekarang. Mereka hanya berteman baik dan tidak lebih. Kini Sarini sudah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Jepang Indonesia bernama Reno Barak. Saat ini mereka memutuskan untuk menetap di Singapura dan menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia. Sementara Raffi Ahmad juga sudah menikah dengan Nagita Slavina dan memiliki dua pangeran ganteng dan lucu-lucu.